Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita sudah berada di hari keempat bulan Ramadan 1442 Hijriah ini. Kita berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah Ramadan, ibadah puasa kita yang sudah kita jalani selama 3 hari itu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan itu menjadi puasa yang barokah, yang memberikan kesehatan pada fisik kita maupun secara batiniah. Dan mudah-mudahan Allah terus memberikan kekuatan dan bimbingan kepada kita sampai akhir Ramadan, dan kita bisa menyelesaikan dengan baik ibadah ini, memberikan dampak yang besar dalam fisik dan kejiwaan kita, menjadi orang yang lebih baik, dan istimewanya menjadi orang yang lebih bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat sekalian, di akhir hari ketiga, maka kami meluncur melanjutkan perjalanan menuju ke arah utara. Kita sudah membahas bahwa saya memulai start perjalanan ekspedisi Sungai Nil ini dari wilayah paling selatan dari negeri Mesir, dari sebuah kota kecil yang ada di perbatasan dengan Sudan, yaitu Abu Simbel. Kita sudah membahas di tempat itu ada satu situs yang sangat menarik, yaitu Kuil Ramses II dan Kuil Nefertari, permaisuri dari Ramses II itu. Oke, kita meninggalkan Abu Simbel. Di pagi hari kami kemudian melakukan perjalanan berempat. Saya kemudian dengan istri ya Anna Ratnawati, dan dibantu oleh dua mahasiswa Al-Azhar yang sengaja saya ajak untuk membackup, membantu secara logistik, juga untuk fotografinya, dan berbagai keperluan-keperluan sepanjang perjalanan itu. Nah, kita berempat mengendarai mobil waktu itu, perjalanan darat, dengan pertimbangan dengan mengendarai mobil ya. Jadi saya sempatkan waktu itu membeli mobil di sana, dan kemudian di akhir keberadaan saya di Mesir itu kemudian kita jual lagi ya. Dengan cara itu ternyata lebih hemat dibandingkan kalau kita kemudian menyewa mobil. Lebih baik membeli mobil dan kemudian nanti dijual lagi ya. Itu yang kita lakukan di sana. Dengan memiliki mobil itu, maka kita bisa melakukan perjalanan dengan lebih leluasa. Dan memang ternyata bukan hanya mobil yang kita butuhkan dalam perjalanan ekspedisi Sungai Nil itu. Perjalanan daratnya antar kota kita lakukan dengan menggunakan mobil. Tetapi ketika kita masuk ke wilayah pedalaman, misalnya ke padang pasir, maka kita kadang membutuhkan unta. Atau di tempat yang lain lagi kita membutuhkan kuda. Di tempat yang lain lagi kita membutuhkan keledai. Di tempat yang lain lagi kita membutuhkan perahu dan sampan, dikarenakan memang situs-situs itu berada di sepanjang aliran Sungai Nil itu. Jadi dengan menggunakan berbagai macam moda transportasi itu, kita memiliki keleluasaan untuk melakukan eksplorasi situs-situs di sepanjang aliran Sungai Nil itu. Sahabat sekalian, pagi hari ya, seiring dengan terbitnya matahari, kita berangkat dari Abu Simbel menuju ke arah utara, yaitu kota Aswan. Kota Aswan ini berada di utara Abu Simbel pada jarak kira-kira sekitar 300 km. Jadi dengan perjalanan kendaraan ya, bermobil yang kita bawa sendiri, itu ditempuh kira-kira dalam waktu sekitar 4 jam. Sangat indah perjalanan itu dari Abu Simbel menuju ke Aswan. Kita melewati berbagai desa ya, kemudian melewati padang pasir di mana kita bisa melihat betapa luasnya padang pasir yang mengitari atau di sekeliling perjalanan itu. Ke kanan ke kiri hanya tampak lautan pasir ya. Kita membayangkan betapa sulitnya kehidupan di padang pasir yang sangat tandus, yang sangat panas itu. Tetapi kadang-kadang Allah memberikan oase di tempat yang tandus itu.
Nah, kita melakukan perjalanan sepanjang Sungai Nil memang terasa lebih hijau dibandingkan kalau kita memasuki kawasan yang sepenuhnya padang pasir. Tapi kadang-kadang kita berbelok juga ke arah wilayah padang pasir itu. Sahabat sekalian, yang menarik pada saat itu ternyata kita ini diikuti oleh mabahis. Apa itu mabahis? Mabahis itu semacam intel ya, intelijen yang dimiliki oleh satuan keamanan di sana, kepolisian di sana. Kami kira tadinya kami ini dianggap atau dicurigai lah ya. Tapi ternyata kami dapat informasi, bicara dengan mereka, ternyata memang daerah antara Abu Simbel dengan Aswan waktu itu adalah daerah yang rawan. Di sana ada kelompok separatis ya yang ingin memisahkan diri. Sebagaimana juga di kawasan Sine, itu ada kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dan suka mengganggu. Nah, sebelum kami melakukan perjalanan itu ternyata memang ada insiden. Kelompok pengganggu itu ya, separatis itu sempat menembaki turis-turis yang datang dari Amerika. Ada korban waktu itu. Maka dengan adanya insiden itu, pasukan keamanan atau unit keamanan mereka melakukan pengawalan terhadap turis-turis atau orang-orang yang melakukan perjalanan di sepanjang antara Abu Simbel dengan Aswan itu. Ya, jadi mobil kami kemudian secara informal diikuti oleh para intel itu. Nah, kita merasa nyaman dan merasa aman dengan itu. 4 jam kemudian sampailah kita di kota Aswan. Sahabat sekalian, maka kami mulailah perjalanan ekspedisi Sungai Nil itu ya menuju kota-kota yang semakin ke utara, di mana saat itu adalah musim panas. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami melakukan perjalanan di bulan puasa dalam kondisi puncak musim panas. Ya, di sana puncak musim panas terjadi di sekitar Juli dan Agustus. Nah, kami melakukan perjalanannya di tahun itu, tahun 2010 itu adalah di bulan Juli dan Agustus. Peralihan bulan Juli dan Agustus. Anda bisa bayangkan, ternyata suhu udara di sana itu berkisar antara 35 sampai 45 derajat Celcius. Ya, kalau di Surabaya misalnya ini 30-an kita sudah merasa kepanasan. Di sana paling rendah di kawasan yang lebih selatan itu lebih rendah pada waktu itu. Kenapa? Karena matahari sedang berada di utara. Ya, jadi dari Kairo kita turun ke selatan sekitar 1000 km, maka udaranya masih sekitar 35-an. Tetapi ketika kita melakukan perjalanan ke arah utara, maka suhunya akan meningkat karena kita mendekati posisi keberadaan matahari yang sedang berada di wilayah utara. Nah, sepanjang perjalanan menuju utara itu tantangannya adalah kita menghadapi suhu yang tinggi dan kelembaban yang sangat rendah. Di wilayah-wilayah tertentu suhunya itu bisa mencapai 45 derajat. Dan ketika kita masuk ke kawasan padang pasir menjauh dari sungai, maka suhunya lebih tinggi lagi, bisa mencapai 50 derajat, Masya Allah. Jadi itu tantangan terbesar buat kita yang sedang berpuasa, ditambah lagi kelembaban udara di sana sangat rendah. Hanya berkisar 20%. Bandingkan dengan di Indonesia, kelembaban di sini sekitar 50-80% ya, sehingga kulit kita ini terasa lembab terus karena kandungan air di udara sangat tinggi. Tetapi di sana kering sekali. Mungkin di dekat Sungai Nil itu lebih lembab, tetapi angin padang pasir dengan cepat menghembus dan kemudian membawa kelembaban itu menjadi rendah kembali. Jadi, kelembapan rendah, suhu sangat tinggi, sedang dalam kondisi puasa. Itu bukan main beratnya, sehingga kita ketika sahur dan berbuka itu mencukupkan ya minum air. Tetapi sepanjang perjalanan itu, yang tantangan berikutnya adalah di musim panas ternyata durasi puasa itu lebih panjang di sana. Kalau di sini rata-rata 12 sampai 14 jam. Di musim panas saat di Mesir itu
lebih panjang 2 jam. Jadi 16 jam kita melakukan puasa di saat musim panas itu. Matahari itu tenggelamnya bukan jam 6 sore, tetapi jam 8 malam. Di sini sudah isak, ya, di sana matahari baru tenggelam. Jadi kita sahur jam 4 pagi, kemudian baru berbuka jam 20 malam. Sepanjang 16 jam. Jadi itu tantangan yang luar biasa buat kita pada saat melakukan ekspedisi Sungai Nil itu. Nah, maka dalam kurun waktu sekitar 4 jam kita berjalan dengan santai waktu itu, mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata sekitar 70-an kilometer per jam, maka sampailah kita di kota Aswan. Sebelum masuk kota Aswan, kita mampir ke Bendungan Aswan. Inilah bendungan yang sangat legendaris, ya, yang dibangun oleh pemerintahan Gamal Abdul Nasir pada tahun 60 sampai tahun 70. Kurang lebih memakan waktu sekitar 10 tahun pembangunannya dan baru diresmikan pada tahun 1971, justru ketika Gamal Abdul Nasir sudah meninggal dunia. Ya. Tapi kemudian namanya diabadikan untuk nama Danau Nasir itu sebagai penghormatan kepada dia yang telah membangun bendungan yang sangat strategis itu. Ini bendungan yang luar biasa, bagian dari situs yang menarik yang ada di kota Aswan. Nah, disinilah dibangun bendungan yang sangat besar itu. Anda bisa membayangkan itu bendungan yang membutuhkan batu dan material untuk membendung itu sekitar 50 juta kubik. Dengan bendungan itu, maka air sungai dari Sungai Nil yang demikian besar itu dibendung sampai pada ketinggian sekitar 111 meter. Dan efeknya kemudian muncullah danau yang sangat panjang, ya, sampai sekitar 500 kilometer ke arah selatan. Nah, jadi di tempat itu kemudian menjadi tempat wisata yang sangat menarik karena terjadi beda ketinggian sekitar 100 meter antara ketinggian Sungai Nil dengan ketinggian bendungan itu. Nah, di sana ada satu wisata yang menggunakan kapal, ya, yang disebut sebagai Nile Cruise. Itu menarik ketika orang-orang yang datang dari utara, dari Kairo, dari Alexandria, dari kota-kota di utara Mesir atau Mesir bagian utara melakukan perjalanan melalui Sungai Nil itu kemudian sampai ke Abu Simbel. Ya, itu menjadi tempat wisata yang menarik. Banyak wisatawan dari luar negeri yang menggunakan jasa Nile Cruise itu. Nah, ada satu hal yang menarik ketika kapalnya itu harus naik pada ketinggian 100 meter dari level Sungai Nil itu. Bagaimana caranya? Ternyata menarik, ya. Mereka menggunakan gaya angkat air itu. Kapal itu masuk ke kawasan bendungan itu di mana permukaan air sesudah itu adalah pada ketinggian 100 meter. Kemudian begitu dia masuk ke satu sudut dari bendungan itu, maka ditutuplah pintu airnya yang dari arah Sungai Nil bawah. Kemudian ditambahkan air ke situ sehingga kapal Nile Cruise itu kemudian terangkat oleh jumlah air yang semakin banyak sampai pada ketinggian permukaan air di bendungan Aswan itu. Nah, setelah itu barulah dia melanjutkan perjalanan sampai ke Abu Simbel. Sebaliknya nanti ketika dia balik lagi ke kawasan utara Mesir, maka dia masuk ke satu sudut di bendungan itu, kemudian ditutup pintu air bendungannya, dan kemudian dikurangi airnya, dia turun sampai di level sungai yang ada di bawah. Kemudian melanjutkan perjalanan, ya, sampai ke Kairo atau ke kota-kota di utara. Sahabat sekalian, salah satu situs yang sangat menarik yang berada di kota Aswan itu adalah Bendungan Aswan itu. Selain tempat wisata, di sana dibangun pembangkit listrik bertenaga air. Ada 12 turbin, ya, di sana, dan menghasilkan listrik cukup besar sekitar 2000 megawatt atau 2 gigawatt. Pada tahun 60-an, 70-an itu, listrik sebesar itu bisa memenuhi kebutuhan separuh dari masyarakat Mesir waktu itu.
Nah, dengan bertambahnya kemajuan teknologi dan pembangunan di sana, kemudian muncullah pembangkit-pembangkit lain yang kemudian menggunakan tenaga gas, ya. Sehingga bendungan Aswan itu kemudian menempati porsi 10% dari kebutuhan listrik nasional negara Mesir. Itu adalah situs pertama yang sangat menarik yang saya sempat berkeliling di tempat itu. Situs yang kedua yang nanti akan kita perdalam lagi di episode berikutnya adalah tambang batu granit. Jadi dari seluruh kota di Mesir, di Aswan inilah tambang batu granit yang terbaik, yang kemudian digunakan untuk membangun berbagai macam bangunan-bangunan, termasuk bukan hanya di Mesir modern, melainkan di zaman Mesir kuno. Untuk piramid, untuk kuil-kuil, untuk membangun obelis, ya, apa semacam tugu, dan sebagainya, itu mereka mendatangkan granitnya dari kota Aswan ini. Nah, itu menjadi cerita yang menarik bagaimana mereka membawa granit yang bobotnya bisa mencapai puluhan ton, itu sekian ratus kilometer atau bahkan sekian ribu kilometer. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, situs yang menarik di kota Aswan itu adalah pemukiman-pemukiman suku bangsa pribumi yang disebut sebagai suku bangsa Nubia. Mereka itu adalah suku bangsa primitif yang asli Afrika, berkulit hitam, berambut keriting, dan seterusnya, ya, negroid, yang mereka tinggal di sekitar kota Aswan itu sampai ke perbatasan Sudan. Nah, saya sempat main ke perkampungan mereka, bercengkrama dengan mereka, dan seterusnya, yang itu nanti akan kita angkat di episode yang berbeda. Oke, sahabat sekalian, jadi poin pada episode kali ini adalah saya ingin memberikan gambaran kepada kita semua bahwa ternyata berpuasa di musim panas itu bukan main beratnya, ya. Saya bisa membayangkan orang-orang yang melakukan puasa di Mesir itu, apalagi di kawasan-kawasan yang lebih utara di mana durasi dari siang harinya itu menjadi semakin panjang. Semakin ke utara itu semakin panjang. Bahkan di arah kutub, ya, di kawasan-kawasan negara Skandinavia itu bisa 23 jam siang harinya dan malamnya cuma 1 jam. Atau bahkan ada kawasan-kawasan di mana mataharinya tidak tenggelam. Nah, bagaimana Al-Quran memberikan solusi tentang itu? Salah satunya difirmankan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 184. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدٌ أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu dia berbuka, maka ia boleh berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, bisa diganti dengan membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan rela hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Sahabat sekalian, ayat ini sangat menarik karena memberikan solusi dari berbagai keadaan, ya, yang dialami oleh kondisi yang berbeda-beda. Diceritakan dalam ayat itu kalau kita sakit itu boleh diganti dengan puasa di hari yang lain. Kalau kita melakukan perjalanan dan kemudian terasa berat, itu juga boleh diganti dengan puasa di hari yang lain. Kalau masih terasa berat juga di hari yang lain, mungkin karena sakit yang tidak sembuh, ya, atau perjalanan terus-menerus, atau kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan melakukan puasa, maka diganti dengan fidyah saja. Tetapi di penutup ayat itu Allah mengatakan, فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرٌ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. Maka barang siapa melakukan kebajikan dalam konteks ini berpuasa dengan rela hati, maka itu yang lebih baik baginya.
Terus penutupnya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sesungguhnya berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Itulah sebabnya sahabat sekalian, dalam perjalanan yang sangat berat itu kami tetap memilih untuk berpuasa. Dikarenakan penutupnya ayat ini mengatakan, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa itu ternyata lebih baik bagimu kalau kamu mengetahui. Nah, maka kami memutuskan untuk tetap berpuasa dengan segala macam tantangannya yang berat itu, dalam suhu yang tinggi, kemudian kelembabannya rendah, kemudian durasinya yang lebih panjang di musim panas dibandingkan di musim dingin atau di negara Indonesia, dan seterusnya. Dalam tantangan itu kita melakukan puasa sambil berlatih untuk berserah diri hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dengan itu ternyata Allah memberikan kekuatan kepada kita dan begitu banyak hikmah sepanjang perjalanan yang luar biasa ini. Saya kira saya cukupkan sampai di sini kajian kita kali ini. Mudah-mudahan mendapatkan pencerahan dan hikmah dari kajian yang telah kita lakukan di episode keempat ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita menjalankan ibadah sampai akhir Ramadan dengan penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.